Halan. Assalamualaikum sahabat petualang, selamat datang kembali di channel Jemo Dusun TV. Di channel ini kalian bisa menyaksikan video-video petualangan, video masuk hutan mencari ikan dan mencari madu lebah liar. Ya, hari ini kita bertiga. Di sini ada Bang Topan, ya, Pak Sinut sama aku. Jadi kita bertiga di sini mau mencari ikan lagi, kan, kawan. Ya, apa aja? Hah? Aduh. Apa aja? Ini bagian sambal. Wih, jangan dia enak, aku kata. Ini dia betul. Bawa basah, macam. Betul, Yang? Ya. Ya, sudah. Nanti itu kena doan. Posisi sekarang, ini tempat kita beberapa bulan yang lalu. Untuk yang penasaran videonya, silakan klik di pojok kanan atas. Kita rencana mau ke hulu lagi, ke arah situ lagi ya, lebih jauh lagi dari petualangan sebelumnya. Tadi kita ketemu orang mencari ikan, dia baru pulang. Katanya ini sudah diracun. Kita lanjut aja, Jang. Kita ke hulu lagi, Jang. Ya, kita lanjut lagi aja. Oke, Jang. Oke. Masalah makan? Pinggir aja. Oke, makan di pinggir sungai, Jang. Ya, simak terus kawan-kawan, doakan hasil malam ini ya. Semoga banyak. Nah, aduh. Sudah sampai lagi ke sungai, kawan-kawan. Ya, ini keluarnya di sini nih. Kayak kena ya, kan? Pasti.
Satu sendok yang kopi yang. Berapa, Jang? Berapa, Jang? Berapa sendok, Jang? Hah? Sendok. Itu, Jang. Ah, lagi. Up. Ah, pas. Yo. Jadi kemana, Jang? Lama enggak join kita, Jang. Apa, Jang, kesibukan, Jang? Hah? Banyak kerja, Jang. Panen. Dia ini sering ku ajak kawan-kawan. Tapi sekali diajak belum bisa, dua kali diajak belum bisa. Enggak diajak dia yang yang hubungi. Wanto tuh jadi kerja ode, lalu apa pun mereka paham di bunyawan yang terjadi. Bias. Ah, hujan lagi gitu loh. Hujan degas. Ya, Pak Jino bawa musikan lagi nih. Tapi nggak bisa kita play biasanya karena sering kena hak cipta ya. Nah, yang butuh mereknya ini merek JBL. Nah. Oh, sudah menyala ya. Oke, kawan-kawan, istirahat dulu ya. Nanti malam kita lanjut lagi. Dia boleh beli ban. Ah, kita lihat di sini. Ayang. Hasil menjala ikan, hasil menjala ya. Ini ikan hasil menjala. Kecil-kecil. Nah, cuacanya kurang bagus itu. Takutnya hujan nanti malam. Nah, ini ujungnya ini masih berbentuk rebung ini. Bambunya masih muda. Jadi tadi sudah turun hujan. Tapi sekarang sudah berhenti lagi, kawan-kawan. Dan sungai tidak banjir ya. Semoga malam ini sungainya tetap begini. Jernih. Kalau jernih bisa kita menembak ikan. Jadi sekarang mau masak ikan pakai bambu. Nah, ini bambunya ini. Ya. Kalau di sini kita sebut meruas namanya. Nah. Apa namanya? Cabai. Koki baru gitu ini. Jadi bumbunya ini bawang ya, bawang merah, bawang putih, terus ada serai juga ini. Ya, nah,
lengkuas dikit ya. Nih serai nih. Jangan ini kelap penuangnya bumbunya dalam. Pokoknya kalau di hutan itu apapun makanannya enak kawan, karena lapar. Lulu apa dia ya dikit, nggak kuas itu terus. Oke. Terus. Campur air jang. Nah, ini bagian yang sebelah bawah, sementara yang ini sebelah atas. Nah ini dia. Ya, ini apa isinya air? Buang aja lah ini. Nah posisinya itu sebenarnya gini kawan-kawan, yang bawah lebih muda ya, yang ini agak tua. Jadi kita potong ruas yang sebelah atas itu kita pertahankan, begitu kawan-kawan. Nah jadi masaknya itu begini. Nah itu contohnya nih. Oh. Sama kayak mau bikin lemang. Ah ya, masak lemang, lemang Bengkulu terkenal yang. Begitulah cara masaknya tuh. Ayang. Sudah matang belum, Jang? Entar belum. Lah masak itu, Jang. Leput ya matu ya perhitungan. Ah, makan kita kalau sudah matang. Ah, mantap. Guys, hop. Kibar ke lo. Ah, ya kawan-kawan, kami mau makan dulu ya, makannya di pinggir sungai biar mantap, biar lezat. Kalau makan di sekitar sini, sekitar tenda kita ini sering semutan. Jadi kita bukan kesemutan ya, semut, banyak semut yang datang nanti. Jadi kita makan di sana kawan. Ayo kawan-kawan, simak terus buat yang lagi nggak selera makan, mungkin dengan menonton kita makan bisa jadi lapar ya. Masakan kita pakai bambu tadi kawan-kawan. Nah ini dia ya. Ah ini dia nih. Napak situ yang udah masuk. Mantap ini, nyilanya. Mantap. Yuk makan. Saya makan kawan. Berikutnya kita mau mencari ikan, tapi istirahat dulu sebentar sambil ngopi-ngopi ya. Baru setelah itu nanti kita lanjut menembak ikan. Ayo kawan, kita pasang pancing dulu ya. Jangan lupa pakaian ini, pakaian pisau ini. Ayo kita berangkat. Nah jadi setelah pasang pancing nanti kita kembali lagi ke tenda kawan. Baru setelah itu kita mulai menembak ikan ya. Jadi ini belum langsung menembak ikan, kita cuma masang pancing dulu mumpung belum gelap. Ayo kawan-kawan, simak terus. Dingin betul. Dinginnya. Cam. Gila bos. Tinggal kacamata, Jang. Kacamata tinggal.
Oke, selesai kawan-kawan pasang pancing. Kita lanjut lagi ke arah hilir ya. Ya. Ini dia makan apa ini, Jang? Ada, Jang. Ah, jadi si Dat ini yang nemunya Pak Cinut masalahnya ini. Sesuai undang-undangan yang nemu yang nembak. Gimana, Jang? Lu aja, Jang. Yang profesional aja, Bu Cinut. Kalau kaya itu lah, Jang. Kurang oke. Jaling itu mbak. Katanya nggak bisa ditembak. Kalau dimasukkan tembakan, maka nggak kelihatan sidatnya. Kita coba sekali lagi. Tetap. Tetap, Yang. Bergerak mundur, Yang. Hah? Bergerak mundur dia. Bergerak mundur. Ya, jadi tidak bisa ditembak, kawan-kawan. Ini mau kita kait, kalau di sini namanya kait ya. Tapi intinya mata pancing yang dipasang pakai ini nah. Apa namanya itu, Yang? Pakai joran kayak gitu nah. Itu ya. Ini urusan Pak Cinut kalau kait mengait. Ini doki jak. Oke, bismillah lagi, Jang. Lokasinya jauh, tidak bisa ditembak, kawan. Kalau tidak bisa ditembak ya dikait. Mata pancing dikasih ditambangkan diikat ya, bukan ditambangkan, jangan diikat ke jorannya begitu. Tumbak lagi nih, woi. Nyam kacau mata aku udah numau. Woi. Hah? Kenapa kau? Tak punya. Woi. Luar yang. Nih. Hei, bunuh ala, woi. Bismillah. Bismillah, Allahu Akbar. Mate. Kenapa ya? Nah, mati jang. Pak Idi, Pak Igo, siapa mana? Pak Leksa. Mantap jang, ini jang, sebesar ini jang. Dua jari lah ya. Pas. Aduh, ikut itu. Tidak, kuat, wey. Tidak. 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 Apa itu, Jang? Bisa keluar, Jang. Oh, jadi aku udah. Kamu mata yang terlihat kuat, kamu. Ini, Jang. Sini. Sini, tadi kamu pasir, tadi kami kicak ke... Kamu dua tadi, ini terlihat kuat. Ini, Jang, nyekir. Pas. Ya kawan-kawan, kita istirahat dulu. Ini barusan kita pasang pancing dan dapat satu ekor ya, belum dipasang sudah ketemu. Jadi langsung saja di apa namanya? Dikait. Nah, dikait. Kalau di sini namanya kait. Itu mata pancing yang dipasang pakai joran. Ya, pakai joran. Nah, itu dimasukkan. Jadi cara kerjanya begini, kawan-kawan. Nah, misalnya ini sidat kan. Nah, ini mata kail. Gitu kan? Ah, ditarik. Itu aku tahu teorinya ya, karena prakteknya itu Pak Cinut ya. Karena tidak bisa ditembak, nah makanya kita pakai kait itu ya. Dan hasilnya sudah dapat satu ekor. Jadi istirahat dulu sebentar,
baru nanti kita lanjut lagi ke hulu sungai ini. Tapi sungai ini saya sudah mulai banjir, sudah bertambah begitu, sudah banjir ya. Oke, simak terus ya. Sekarang kita mau mulai menimba ikan. Ayo berangkat. Sudah mulai banjir, guys. Ah, sudah keru, guys. Sudah keru, Jang. Sudah keru ini. Enggak enak lagi menyelam. Tepat. Wah. Sudah keru, kawan-kawan. Karena sungainya sudah banjir kan, sudah keru jadi begitu. Daripada nggak turun sama sekali, mending kita mandi sekalian kan. Kecil-kecil kawan-kawan. Yang daripada nggak dapat sama sekali. Kita sudah coba menyelam di depan tenda ini kawan-kawan, di depan camp kita ya. Tapi sungainya sudah ada, Jang. Sungainya sudah mulai keruh, susah melihat ini. Kalau di tepi-tepinya ini masih jernih, tapi kalau sudah di dalam nggak enak lagi melihat. Malangnya nasib, nasib. Apalah masar kecil-kecil macam ini. Tuh. Gak bisa lagi lanjut karena sungainya makin keruh aja ini. Kita hanya berencana ya. Tuhan yang menentukan. Udah jauh-jauh ke hulu sungai. Rencana mau menembak ikan. Ternyata sungainya banjir. Mungkin nanti tengah malam baru jernih lagi. Jadi nantilah kita berpikir lagi. Oke kawan-kawan, istirahat dulu. Bismillah.
Selamat pagi kawan-kawan. Semalam itu kita tidak jadi menembak ikan ya, karena sudah banjir. Sungainya sudah banjir besar. Terus jam 5 itu kita bangun lagi, ternyata sungainya masih banjir gitu. Pertama ada santan ya, karena gulanya gulai santan. Terus yang kedua cabai sudah pasti kawan, kalau nggak ada cabai manis-manis nih, manis cabai ya. Boleh ya, lauk dah ya. Jadi ini sudah matang ya. Matang betul gula-gula ini, Jang. Matang, Jang. Matang. Sudah masak pokoknya. Nah, berikutnya mau mengangkat pancing atau tajul yang kita pasang kemarin. Baru setelah itu nanti kita makan dan kita ke hulu sungai lagi untuk mencari lubang sidat. Oke, kawan-kawan. Simak terus. Semoga ada hasil. Kalau enggak ada hasil juga, kita makan enak pagi ini. Lu ngapain di sana, Jang? Nah, kita akan memeriksa pasangan pancing di sini, kawan-kawan. Sambil memeriksa pancing, kita lihat-lihat juga di bawah batu-batu besar ini ya. Semoga saja ada. Sip, lanjut terus. Nah, kalau pagi-pagi macam ini jam 7 pagi ya sekarang ini. Nah, dinginnya ini luar biasa kalau di sungai dalam hutan macam ini ya. Oke, Jang. Ayo, Jang, gimana, Jang? Coba review dulu, dingin gak sungainya itu? Dingin, Jang. Ini jadi beginilah ya, sungai di dalam hutan itu kalau hujan sedikit saja cepat banjir, tapi cepat juga dia jernih lagi. Ini sudah agak jernih, tapi belum jernih betul. Coba, Jang, periksa, Jang. Hati-hati, Jang, lubangnya itu dalam masuk, Jang. Dingin itu. Lakno atau lekin. Ada dia udah lebih sama balu. Ah, mantap, Jang. Selat angun tak gitu loh. Muntap. Aduh, tidak dimakan sama sekali, Jang. Jangan tunggu tuh. Terus ya, kita mau sarapan dulu, sarapan pagi ini. Ayo, bismillah.
Pak, jari tu. Itu hanya ngecek kak yang ada belah-belah yang tadi. Mana si Idu? Sendok enggak ada ni sendok. Ah, minta maaf. Minta maaf, kata Esan tu kan. Pindah dikit lah dengan rumah. Mana pun kau tahu, Jang? Lalu lari pun kata tu. Ini no. Kamu nanya itu. Pedas, ha? Nganya pedas. Mana yang dia? Aku sariawan. Habis. Ya. Ambil perlu. Gimana? Alhamdulillah ya, sudah selesai makan. Lumayan kenyang ini. Nah, berikutnya ini mau ngapain lagi kita? Apa mau mencari sidat lagi? Kalau mencari sidat, kita coba ke spot sebelah hulu kawan. Nah, ini sidat hasil semalam. Cuma ini yang kita dapat. Oh iya. Yang ini kita angkat pancing tadi enggak ada yang makan. Ternyata dia di sampingnya gitu kan. Ya sudah di dor saja. Kepalanya juga di dor. Kepalanya di dor ya. Ya. Alhamdulillah kita sudah selesai makan, istirahat sebentar, berembuk dulu mau ke mana ini? Apa mau lanjut cari ikan sidat ke arah hulu apa ke arah hilir ya. Ini perjalanan kemarin lebih kurang 3 jam. Sekarang jam 9. Kalau kita pulang berarti 10 ya. Siang nanti sampai sekitar jam 12-an sampai. Nah, kalau ke hulu lagi ya lebih jauh lagi. Ya, pokoknya kita berdiskusi dulu kawan-kawan. Lagi kekenyangan juga, istirahat sebentar ya. Terima kasih yang terus menonton sampai ke sini. Kita melanji plus kuda yang sikok lagi nyembak itu tuh. Ini nak diambil nih tambangan kami dulu. Sang kalum diambil tuh banyak rombongan. Oh, ada rombongan Pak Edi, Pak Puput kan. Kami tambang ke kudai. Oh. Ada Pak Alexa pula umpan kan. Kami tuh mak tu wari ke, oh kami tambang ka. Nunggu ngikut. Kurang kan ngikut gini. Kita ambil maksud aku. Oh. Mana yang kan udah kerja sehari ni? Midau. Ndak kan kerja sehari ni kan? Pagi ni pagi. Oh, santai kan? Jadi setelah kita berdiskusi, berikutnya ini mau mencari ikan sidat ke arah hulu sungai. Nah, ini tenda sudah dilepas, alas tenda juga sudah dilipat. Berikutnya kita cari ikan lagi. Oke kawan-kawan, simak terus. Semoga ada hasil tambahan untuk sidat yang 2 ekor itu ya. Siap, lanjut. Ini bekas camp orang, ini berapa hari yang lalu, Jang. Kita lihat dulu ya. Jadi semakin ke hulu, ternyata semakin banyak camp orang. Berapa hari yang lalu, Jang? Seminggu yang lalu. Tanpa flysheet.
Nah, gantian aja aku dulu yang istirahat ini. Mas Topan dulu yang nyelam. Banyak ikan katanya. Ya paling 2-2 3 jari gitu ya. Memang banyak di sini. Tapi kalau aku malas nembaknya itu, kalau enggak ada yang lain barulah diambil. Halo. Toh. Kita lanjut ke hilir lagi ya. Oke, lanjut. Di mana? Di mana? Ya, kecil lubang. Oh. Salah lubang. Salah lubang, geng. Mana tuh, Mak? Oh, apa lu lewat macul yo? Mana tuh, Mak? Aduh, mana tuh, Mak? Oke, Jang. Ada sidak aja bau ini, Jang. Kita lihat dulu, Jang. Cek kembali. Itu nang apa cinut? Berputar dang, berputar dang, bahaya ini dang. Sepanjang, sepanjang ini kerja. Iko tu nak, kait lagu iko tu. Ini kerja ni, kau sekarang tu. Kait nggak tahu tu, weh. Nah, tiba tu maju kau, tiba iko. Tangkap, tangkap. Nah, wow. Ada ekornya dang, mantap, mantap dang. Ndek mau ani antu buat atau kecil? Buat kecil dan. Wow wow wow. Woi 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 woi. Gigi tau kalau. Kalau gigi tau kalau. Oke guys, kita seberang dulu guys. Tetap jang.
Mantap, Jang. Dua ekor ya. Ya. Huriu. Mantap. Ekornya yang ini koboi. Oke, Jang. Mantap, serantap. Alhamdulillah, kawan-kawanku, ini rezeki kita ya. Walaupun semalam sungainya ini banjir, ternyata di siang harinya kita dapat sidat ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 kalau jumlah ekornya ya, semuanya keseluruhan ya. Ya, terima kasih buat kawan-kawan yang sudah mendukung sampai ke detik ini. Kami mau pamit dulu ya. Diakhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video yang berikutnya. Bye bye kawan. See you next time. Ah, itu bahasa Inggrisnya tuh. Ah, ya, ki buat dia kena. Ada yang tahu ki buat? Buat pak renang. Mek. Napa tak? Mek. Ah, yang. Kamu pun lagi.